Hai, Assalamualaikum. Ha, jumpa lagi Che Ila hari ni. Ha, ada ke yang dah bosan tengok Che Ila? Ha, awas ya bosan. Ha, hari ni kita nak masak lauk pula. Minggu lepas kan kita dah masak kuih muih. Hari ni kita nak masak lauk pula yang heavy-heavy lah. Nanti kan korang bosan pula. Che Ila ni asyik masak yang simple-simple je. Hari ni kita cabar diri sikit. Kita masak daging goreng ketumbar. Tak adalah berat sangat kan? Tak adalah susah sangat. Ha, so, bahan-bahannya nak start terus ke? Ke nak borak-borak lagi? Okeylah, kita terus je lah kepada bahan-bahannya. Okey, macam biasalah kita perlukan dalam 400 gram daging. Potong nipis-nipis macam ni. Ha? Kalau lambat, kalau tebal-tebal nanti lihatlah lambat pula kita nak masak. Lepas tu kita perlukan bawang merah, halia, bawang putih. Ha, ini lada besar. Lada besar yang lada basah tu. Ha, bukan cili kering. Ha, itu dalam 2. Ha, bawang ni. Ha, ni semua untuk tumis, untuk hiasan dia. Ha, atas dia ni lah. Macam biasa garam, gula kalau nak tak perasa ikut suka. Watak utamanya ni. Nama pun daging goreng ketumbar kan. Ha, so adalah ketumbarnya. Ha, ini kunyit, bubulah sikit lebam. Dah, kita dah tumbuk awal-awal. Air asam jawa, sedikit sahaja. Dan semestinya minyak untuk menggoreng. Okey, mula-mula kita nak buat apa ni? Daging ni. Kita ambil dulu watak utamanya. Kita perapkan dengan bahan-bahan yang kita dah tumbuk. Okey, ambillah ni ya. Bawang merah. Ha, masukkan je lah semua. Halia, bawang putih. Okey. Kunyit. Masukkan je semua. Senang je. Ha, ni lada merah ni. Dia tumbuk ni semua tumbuk halus ya. So sebenarnya ni lah. Macam abaikanlah kalau Che Ila tumbuk tak berapa halus ni lah. Lepas tu ketumbar. Tumbar ni dalam 2 sudu besar. Jangan terkejut dia. Dia macam agak banyak sikit. Okey, kita gaul sikit. Bagi dia rata sikit. Lepas tu, masukkanlah sikit garam, gula. Allah, bercampur. Pandailah kita agak-agak perasa dia. Kalau suka manis, korang lebihkanlah gula. Kalau suka masin, lebihkan garam pula. Gaul sampai sepati. Ni kita nak kena perap ya. Tak payah lama sangatlah. Kalau lama mungkin lagi sedap. Lepas tu rempah-rempah dia tu sendiri, dia dah masakkan daging ni separuh lah. Kalau agak-agak macam nak cepat tu, terus je lah lebur, goreng je. Ni buatlah sampai sepati. Gaul. Sementara kita gaul-gaul ni, ada tak soalan agak-agaknya? Ya, siapa nak tanya soalan, tanya je. So, sambil-sambil tu kalau rasa macam tengok ni, agak-agak macam rasa macam nak suruh kawan-kawan buat juga daging yang simple begini. Tapi resepi yang baru daripada korang masak daging goreng biasa tu, share lah kita punya live, Che Ila punya live. Mula ramai-ramai boleh tengok. Nanti bincanglah kat office. Korang tengok tak tu Che Ila masak daging apa? Soalan tak? Macam mana lembutkan daging dengan cepat? Macam-macam lah petua Che Ila dengar. Ada yang kau masukkan sudu sekali lah. Ada yang masukkan tebu. Ada yang masukkan apa lagi ya? Macam-macam lah. Tapi yang secara logiknya Che Ila pernah buat, kau potonglah daging tu nipis-nipis. Janganlah tebal-tebal. Kau tidak sampai bila lah tak empuk. Tengok macam Che Ila, kita nak cepat kan. Nipisnya. Macam ala-ala macam kau nak buat keripik daging tu nipis je. Sebab dia memang akan lambat. Melainkanlah kita guna daging-daging yang memang cepat lembut. Macam daging batang pinang tu semua. Tapi susah kan nak dapat kalau misalnya bukan orang yang sebelih jual terus gantung-gantung tu, susah nak dapat. Kita nak pergi pasar raya, entah Che Ila pun tak reti lah nak beli mana satu daging batang pinang kan, benda kita tak expert. Okey, gaul kan. Ha, nampak tu dia dah start sebati. Kita biar perap sekejap. Nah, ada orang dia terus masukkan air asam jawa ni perap sekali.
Tapi tak tahulah sebab ikut petuanya daripada Che Ila belajar masak-masak dulu. Kalau kau campur awal-awal asam jawa tu, dia terus keraskan daging ke ayam ke yang kita nak masak tu. So bila nak lembutnya macam tu? So kita ubah sikit. Kita campurkan air asam jawa tu dah last-last. Boleh kan? Kita buat dia. Ha, kata nak tu masak cepat, sedap, melekat. Kenalah. Okey, perap dulu. Sementara perap, oh sedap dah. Kita tengok ada tak lagi soalannya. Kalau ganti dengan ayam. Tak pernah pula Che Ila buat. Tapi kalau nak ganti ayam, boleh rasanya. Cuma ayam tu ambil bahagian yang dada. Yang daging. Yang daging kan dia macam ala-ala daging-daging macam ni juga kan. Yang daging macam solid-solid tu. Ah, bolehlah gantikan dengan ayam dada. Apa lagi soalannya? Kalau ganti, kalau ganti cili masak dengan pes cili kering, boleh tak? Boleh? Boleh je. Yang mana ada, yang mana ada, senang, mudah. Mudah kita nak capai. Kan sekarang bahan-bahan lain dah lengkap, tiba-tiba kau balik rumah nak buat, tak ada cili besar. Tak apalah, tak jadilah. Kau simpan balik daging tu kat dalam peti ais. Lepas tu besok nak masak, yang barang yang dah ada tu, cilinya dah ada, barang lain pula dah tak ada. Dah tak jadi masaklah. Last, kau biar je lah gitu. Cepatlah kita teruskan je lah. Tak payahlah nak tunggu lama-lama sangat. Kita teruskan dengan melumis. Mana api? Tak hidup. Tak hidup weh. Hidup. Angin kuat kat sini ha. Tepi pantai Che Ila masak. Seronok kan? Seronok kan jadi Che Ila. Korang nak? Nanti komen cakap Che Ila, saya nak masak bersama Che Ila. Mana tahu boleh jadi tetamu jemputan Che Ila kan? Siapa tahu? Okey, kemaslah dulu sementara ni. Yang kalau kita dah letak garam ke gula tadi tu, ikut rasa korang. Kalau misalnya macam dah masak, tak adalah kalau dah masak tu tiba-tiba rasa tak masin, dah tak boleh dah sebab Che Ila kata letak masa ni je, dah tak boleh dah lepas tu nak letak garam lagi. Tak ada, tak kisah pun. Kalau korang dah masak tu, air dia dah kering balik semula, dah tambah air balik, dah lembut kali rasa tak masin lagi, boleh je tambah. Kalau macam ada setengah orang kan, dia tak suka letak perasa tambahan, MSG semua tu kan. So, ada orang yang suka, memang dia rasa macam tak lengkap kalau sebenarnya tak ada perasa tu. So, up to you, letak je. Okay, letak minyak yang ala-ala menumis. Jangan macam banyak sangat, yang macam sikit sangat. Okay, dah masak tu. Kita tunggu minyak panas sekejap. Api besar ke ni? Besar. Okey, sambil-sambil kita tunggu minyak panas. Selain daripada Che Ila cakap tadi, share dekat Facebook, share, ajak kawan-kawan tengok, share lah cepat, share je. Okey, lagi satu sambil-sambil tu korang boleh tengok Facebook, Majalah Rasa, Instagram Majalah Rasa. Kat situ kita ada, everyday kita ada share resepi, resepi yang best. Dah dekat-dekat ni, nak Hari Malaysia ni, kita banyak share makanan-makanan yang orang daripada pelbagai negeri masak. Ada apa nama tu? Patin masak tempoyak. Ada yang nasi air Kelantan. Kat Facebook pun banyak. Ada tip and trick macam mana kau nak jadikan kek gebu, kek tiga bahan, kek yang mudah, pakai blender je, pakai rice cooker je, macam-macam ada. Pergi juga www.rasa.my. Ya Allah berasap. Rasa.my, kat situ pun banyak tips and trick, resepi, apa semua-semua ada. Okey, sekarang dah masak, dah panas dah minyak kita. Kita tumiskan serai yang diketuk. Ceritanya serai ni, ya Allah, api besar. Serai ni Che Ila confident lah. Ada serai aku simpan dalam peti ais. Rupanya simpan daripada hari raya hari tu. Sekali tengok dah hitam semua. Teruslah cabut daripada belakang rumah. Rupanya aku punya serai ni baru nak jadi baby. Kecil lagi. Okey, dah serai tu dah kita dah masukkan. Kita masukkan je terus daging. Mengecik pula. Sedapnya weh bau dia. Minyak tu just nak bagi kita macam
seh gitu lah. Apa aku pun tak tahu seh tu lah. Kira macam nak bagi dia berdesir masa mula-mula tu je lah. Lepas tu api dia tu, ya Allah kenapa berasap-rasap dapur ni. Nak bagi ada bau-bau dia punya serai, serai ketumbar semua tu kan, macam ala-ala macam kita nak buat sate kan, macam-macam ha, semua rempah letak. Ada setengah orang dia bubuh jintan kasar dengan jintan halus yang ditumbuk, boleh je kalau kita nak letak kan. Kalau orang buat rendang kan letak semua jintan-jintan, tapi ada setengah orang dia tak suka rasa-rasa jintan manis, jintan putih tu. So tak kisah, boleh, korang boleh try and error. Kalau rasa macam, aku letak hari tu jintan manis, jintan putih tak sedap, so tak payah. Okay, ni dah macam ni. Kita biarkan dulu, nanti air daging dia ni akan naik. Bila air daging dia naik, tu lama-lama, nanti dia akan jadi lembut. Gitu. Che Ila haraplah dia akan lembut. Che Ila tak pakai ya daging batang pinang tu, tak jumpa kat mana, beli pun malam-malam. Nampak tak air daging dia ni dah naik-naik ni ha? Gegap-gegap, lebup-lebupnya. Bolehlah kita letakkan air lagi. Dia punya bau sedap. Mana air? Terima kasih. Dia punya bau ketumbar dia, serai dia. Apa lagi aku letak tadi? Halia kunyit dia, sedap. Bau dagingnya lah sebenarnya sedap. Kita bubuh air lagi sikit ya. Curah pelan-pelan. Biar je lah api besar. Sambil tu kita kemas-kemas lah sikit. Sebenarnya kena tutup. Kalau korang buat ni kat rumah, dia dah macam gini, dah bubuh air, tutup. Sebab Che Ila sebenarnya kisahnya tertinggal tutup kuali kat rumah. Jadi lagi tu, besarkan api terus. Dah max lah. Sementara tu kita kemas lah dulu apa yang sepah-sepah ni. Ada soalan lagi ke kita? Mana soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Korang memang yakin, confident, tak ada soalan langsung ni nak tanya Che Ila ni. Okey, tak apalah, kita goreng je lah. Mana nak kemas ni ha? Tolong kakak ha? Okey, nasi ke? Saya bubur nasi terus. Kacau, kacau ha? Kacau lagi. Okey, katalah tiba-tiba adalah yang nak tanya. Che Ila, boleh ke kita nak guna daging selain daripada daging lembu? Daging apa? Kerbau? Tak lah, cubalah. Che Ila pun tak pernah cuba lagi daging kerbau ke daging binatang lain ni. Tak pernah cuba. Kita cuba dulu yang daging. Jangan ingkar banyak sangat. Lepas tu korang dah berjaya daging, korang nak improvise, nak buat daging apa binatang pun, cubalah buat. Macam biasalah, kawasan tempat Che Ila masak ni, tadi kejap tepi pantai dapat angin kuat. Sekarang ni dah macam bunyi drill pula. Jiran sebelah rumah. Dia renovate rumah gitu. Okay, lambat. Lambat lagi ni ha, nampak gayanya. Boleh nak cuba rasa ni. Rasa kuah dia ni. Daripada situ kita boleh rasa lah nanti besok-besok. Dia sebenarnya bila dah tu, dia manis. Manis lebih ke, masin lebih ke. Tak masin lah koma. Dia kering nanti dia akan lagi masin. Tapi ni nampak gayanya macam tak masin langsung ni. Kita letak lagi lah garam. Confident nampak? Campak-campak jadi. Gitu. Buat sikit gula. Lagi satu Che Ila lupa. Orang kata kalau nak daging cepat masak, letak gula. Tapi kalau kau dah letak gula banyak sangat, manis lepas tu. Lepas tu macam mana Che Ila nak balancekan dia? Pandailah korang. Gaulkan. Kacau lah nampak ni ha. Dia punya air daging dia, minyak-minyak dia dah naik semua ha. Ni nanti dia melembutkan daging lah. Gitu. Dah sebati dah kita punya ketumbar, serai semua rasa dah kat dalam ni. Ya. Jangan letak garam tu lambat-lambat ujung-ujung. Nanti rasa masin manisnya tu nanti tak meresap kat dalam daging. Dah kering dah daging kita ni ah.
Lembut belum tentu ya, sebab Che Ila tak guna pun daging batang pinang. Itu besar sangat api aku ni lah. Okey lah. Ada soalan tak sementara tu? Kita ni ada nak masak dah ni. Kalau nak tunggu empuk, sampai petang lah kan kita live ya. Okey, ada soalan lagi tak? Nak letak asam jawa berapa sudu besar? Tak payah banyak lah. Kita nak bagi rasa masam-masam je. Macam sudu besar tu. Ni je ha. Apa nama dia? Suku. Suku je. Suku sudu besar je. Ujung-ujung je. Nak bagi rasa masam-masam. Kalau korang rasa tak masam, tak balance dia punya masin, masin manis masam dia tu, tambahkan lagi sikit. Kita buat dia. Lagi soalan ada tak? Boleh ke kalau kita nak goreng dulu daging tu? Boleh lah. Boleh je kalau nak goreng. Katalah macam Che Ila lambat sangat lah nak masak, tunggu lama. Nak goreng dululah Che Ila, boleh. Goreng je dulu. Lepas tu minyak yang nak yang buat goreng tu, kita pakai minyak tu untuk tumis. Tumis yang apa tadi tu? Dia punya serai tu. Lepas tu kita masukkan balik daging tu dengan yang rempah-rempah yang tumbuk tu. Boleh je. Barulah rasa daging tu ada. Kalau nak rebus dulu pun boleh. Tapi Che Ila rasa macam takut air daging dia tu dah tak rasa dalam ni. So macam hambar sikit lah. Tu dia dah start kering-kering dia tu. Dia okey lah. Dia kalau macam kalau masak sendiri kat rumah tu, selagi tak lembut daging tu, tambahlah sikit air lagi. Air dah kering sikit. Korang rasalah, test lah daging tu dah masak ke belum. Kalau agak tak kering lagi, tambahlah lagi. Sampailah beberapa kali sampai korang rasa dagingnya dah betul-betul lembut macam yang korang harapkan. Kalau rasa-rasa macam boleh je lah Che Ila nak kunyah setakat macam lembut-lembut sikit, lembut-lembut manja tu, suka hati boleh je. Yang penting rasa dia dah ada, semua cukup. Biarkan dia goreng macam ni sikit. Bagi macam air dia kering, kalau kita dah nak level yang macam dah nak angkat dah tu, bagi minyak dia tu menggoreng sikit daging dia. Kalau Che Ila macam suka ada garing-garingnya sikit. Tapi kalau korang tak sabar, makan je lagi ni pun. Boleh. Okay, ni daging ni macam dah okay ni, dah ready, dah set. Bolehlah kita letakkan air asam jawa gitu. Gelek sikit. Curahlah air asam jawa bagi masam. Ya Allah, aku curah semua. Tak apalah. Lepas tu, bubuhlah bawang besar kita. Ni tak payah nak layu sangat pun. Dia macam ala bunga je lah. Orang kata bunga lauk, gitu. Tuang je lah. Sebenarnya daripada kalau orang yang tak berapa kuat pedas macam Che Ila, cukup je yang macam lada besar tadi tu kita letak tu. Tak payah letakkan ada cili ni pun, okey je. Dia dah cukup dah. Kalau yang tak kuat pedas lah. Kalau rasa macam, saya tak boleh Che Ila, saya nak makan berapa pedas gila. Saya tak boleh hidup tanpa kepedasan. Boleh. Tu yang cili besar tadi tu. Korang letakkan lah cili kecil tu banyak-banyak. Boleh. Adakah lagi soalan kita? Macam mana nak tahu daging dah masak ke belum? Ya Allah bunda lah soalan kau, dek. Kau nak tahu daging dah masak ke belum, kau rasa lah. Gitu je cara dia. Kalau belum masak, bubuh lagi air. Bagi lagi sampai dia kering. Lepas tu, rasa lagi tak cukup lagi, tambah air lagi, air dah kering. Rasa lagi, okey lah tu kalau dah masak. Dah banyak kali sangat letak air dah. Sekali letak air pun jangan buat banyak nom, lauk-lauk sampai kau nak macam nak masak gulai tu. Bubuh sikit-sikit. Dikerang, dah panik. Che Ila macam mana ni, daging saya dah masak tapi air saya banyak lagi. Kau buka lah api besar-besar. Bagi kering cepat. Dah siap. Bolehlah dihidangkan. Makan dengan nasi panas. Itu dah elok dah. Cantik. Okay, dia punya bawang pun dah ala-ala layu-layu manja gitu. Bolehlah kita padamkan api. Dah siap. Dah daging goreng kita. Bolehlah kemas. Sikit-sikit. Lap sikit lah. Gini. Ada tak lagi soalan sementara Che Ila nak ni lah. Tak ada siapa ke nak soal. Allah, korang ni hebat. Mana nasi kita dengan mangkuk kita? Terima kasih Kak Put. Ada tak lagi soalan? Tak ada? Okey, soalan. Ada soalan ah. Boleh tak ganti asam jawa dengan asam keping? Boleh je. Apa yang ada kat rumah korang lah. Katanya pun sekarang macam Che Ila saya tak ada lah asam jawa, saya nak pergi beli tu. Tak payah, apa je korang ada asam keping pun boleh. Kata jimat cepat sedap melekat.
boleh je lah, apa yang ada kat dapur tu gunakan je. Tak payah nanti macam susahlah resipi Che Ila ni. Semua yang susah-susah, semuanya nak suruh buat kan. Okey, lagi satu soalan. Boleh tak nak letak daun lima perut? Boleh je. Jadilah daging goreng ketumbar ala Thai. Ha, kita buat dia. Kan? Sedapnya. Terliur tak? Ha, dah siap. Dah siap. Maka bolehlah kita makan. Sebelum tu ada soalan lagi tak? Macam mana? Oh, dah. Dah, semua dah terjawab dah. Semua dah terjawab dah soalan Che Ila. So, bolehlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Che Ila makan ya. Cepat pula daging ni masak. Rasanya bukan daging batang pindang. Macam mana boleh cepat ni? Ke Che Ila sebenarnya terbeli daging batang pindang tapi Che Ila tak tahu? Ha. Nanti kita nak tengok macam mana tips memilih daging batang pindang. Itu boleh ada. Ada dekat majalah Rasa. Ha. So, siapa yang tak tahu macam Che Ila boleh tengok. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya nasi. Ya Allah, lapornya. Ni kalau biarkan lagi sikit ni, dagingnya cair di mulut. Tapi sekarang ni dah perfect lah sebenarnya. Boleh je. Sedap. Dia macam daging goreng biasa. Tapi dia ada rempah macam ala-ala ujung-ujung aftertaste dia tu macam sate-sate sikit. Lepas tu, memang Che Ila rasa memang sesuai lah letak cili tu ujung-ujung tu. Barulah rasa pedas. Kalau tidak, dia loya-loya sikit. Kita tak ada kicap ke? Over aku. Okeylah. Memang sedap. Serius, korang memang kena cuba daging goreng ketumbar ni. Sebab untuk orang yang macam tak berani, sebenarnya Che Ila pun sebenarnya personally tak berani nak masak daging kat rumah. Sebab daging kan kita dah tahu kan memang jenis lambat nak masak. Lepas tu kau nak kena rebus dululah kadang-kadang. Banyaklah juga pantang larangnya. Lepas tu kau terfikir apa benda lah tips-tips nak lembutkan daging. Apa benda, tak apa. So far setakat ni Che Ila masak berjaya dengan masa yang sangat terhad ni. So sebenarnya boleh je. Boleh je cuba resepi-resepi ni. Lepas tu jangan lupa lah ya. Pesan-pesan Che Ila yang selalu sebelum ni, share lah live ni, share lah live. Aku dah penat, maybe korang tak share pun. Lepas tu pergi www.rasa.my, kat situ banyak resepi. Bukan daging goreng ketumbar je, daging masak papri ada, daging masak kicap ada, daging masak apa yang korang tak pernah dengar pun ada. Lepas tu pergi IG dengan Facebook Majalah Rasa. Kat situ ada video. Kalau korang tak nak tengok yang resepi yang tulis-tulis je, ada juga resepi yang korang dah siap video. Penat Che Ila juga yang masak tu. Pergi kat situ. Boleh save video, tengok banyak-banyak, share banyak-banyak. Che Ila suka. Gitu. So jangan lupa minggu depan setiap hari Selasa di Facebook Majalah Rasa. Boleh juga tengok di YouTube Majalah Rasa. Che Ila masak live untuk you all. Yang pastinya menu-menu yang Che Ila share, menu-menu yang Che Ila masak semuanya jimat, cepat, sedap, melekat. Okeylah, sampai berjumpa lagi. Bye. Jap. Bukan Selasa lah, hari Rabu apa benda lah. Nyanyuk dah Che Ila ni. Ha. Facebook Rasa Live, Dapur Rasa Live dengan Che Ila setiap hari Rabu jam 11 pagi. Dekat YouTube dengan Facebook Majalah Rasa. Okeylah, boleh bye lagi sekali. Bye. Thank you.